Bye. Halo Sobat Tomania, kalau sebelumnya saya berkunjung ke dealer Honda terbesar di Bali, kali ini saya berkunjung ke dealer Kawasaki terbesar di Bali. Jadi dealer ini terletak di Jalan Cekumar Barat, Denpasar. Nah itu di bagian parkir di luarnya. Ini ada kafenya juga ya di depan. Buat sobat yang berkunjung bisa ngemil-ngemil di sini sambil minum juga. Di sini ada Vulcan ya, Vulcan 650. Ini yang KLX Pro ya. Khusus untuk special engine. Ada W800 di sana. Ada KLX 150, ada KLX 230, ada W175, ada W175 TR juga di sini. Nah, di sana itu berjajar KLX 230. Ini dia Vulcan. Mantap ya W800 ini bergaya cafe racer. Di sini juga ada meja biliar ya, jadi buat pengunjung yang lagi nungguin motor di servis ataupun pengunjung yang mau lihat-lihat motor bisa langsung, selain minum di kafe bisa main biliar, bisa duduk di sofa. Nyes ya. Ini dia Vulcan, ini rajanya Vulcan, ibaratnya itu bapaknya ya, Vulcan 650 ya. Begini keadaan di dalam dealer Kawasaki terbesar ya di Denpasar. Nah, ada hal yang unik juga ya. Nah, di sini ada kerikil, ada kayu-kayu. Ini ada KLX 230 di sana. Mungkin ini hal unik ya di dealer ini, dan juga bagian sofa dan motor. Nah, ini unik juga. Ini garapan dari Smoke Garage. Ya, sekarang namanya jadi Torch Garage. Kalau video sebelumnya ada zebra cross ya di dalam ruangan. Silakan dicek buat sobat. Nah, sana area servisnya sob, nyaman ya, santai sambil nyervis. Juga di sini di display helm yang bisa di Lego. Terima kasih atas waktunya sobat sudah menonton video ini sampai habis. Buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, tolong dukung dengan klik subscribe dan lonceng biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Salam satu aspal.